Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya Khoirul di channel Kai Gapi. Nah, untuk kali ini kita akan melihat indukan yang kemarin kita pisahkan apakah sudah beranak apa belum gitu. Langsung saja kita ke tempatnya. Ada di sini ya, guys. Kita lihat apakah sudah ada anaknya atau belum. Coba kita cek-cek. Nah, ternyata sudah ada anaknya ya. Tuh, anaknya itu ada dan sudah perutnya udah kempes. Oke, banyak apa enggak ya? Ada aja sih, nggak tahu banyak panggil. Kita ingin dulu, takutnya anaknya ikut ya. Dia ikut terus ini. Nah, itu anaknya tuh kelihatan tuh ya, lumayan lah untuk indukan muda itu, anaknya udah lumayan banyak ya. Ya, lebih dari 10 biji. Mau nah, udah ada yang mau makan cacing loh anaknya loh, guys. Hebat kali ya. Itu indukan muda. Biasanya kalau saya sih langsung habis beranak langsung dipisahin ke langsung disatuin sama koloninya kembali ya, seperti semula. Biasanya sih kalau indukan muda sih kuat ya, daya tahan tubuhnya tuh kuat. Biasanya kalau saya indukan muda langsung aja taruh sini. Tuh. Nah. Tuh, indukan muda biasanya kuat. Tapi kalau udah indukan di atas 5 bulan, kalau saya pribadi sih habis beranak kayak gini, setelah selesai beranak kayak gini, saya karantina dulu sehari dua hari di tempat lain gitu. Jadi dia karantina dulu untuk memulihkan kondisi kesehatan dia biar stabil. Baru saya satukan lagi di tank breeding kayak gini. Nah, ini untuk burayaknya lumayan ya, untuk indukan muda lumayan. Nanti tambah tua biasanya anakannya makin banyak ya, guys. Tuh, udah ada yang mau makan cacing tuh. Galak banget emang. Ini mungkin ya, mungkin ini udah ada beberapa ekor yang dimakan. Biasanya sih begitu kalau albino, jenis albino kalau ditopas kayak gini. Bahkan dulu sempet tuh anaknya banyak, tinggal 2 biji gara-gara dimakan. Oke, setelah kayak gini, ini biarin aja nih, atau enggak langsung dipisahkan juga bisa, atau dibiarkan kayak gini juga bisa. Selera aja sih, kalau saya sih biarkan aja kayak gini ya sehari. Nah, untuk besok baru dipindahkan. Mungkin saya satukan ke sini. Umurnya sih enggak beda jauh, cuman beberapa hari doang. Tuh kayak gini, pakannya biasanya saya kasih Artemia sampai ya umur 3 hari baru saya kasih cacing cincang gitu. Nanti untuk video cacing cincangnya nanti akan saya buatkan tutorialnya gitu, untuk pakan burayak
Oke guys, sampai di sini dulu videonya. Salam ngebrol dari Kaya Gapi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.